Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit pagi. Ini kita sudah sampai di Bu di kandang Raja Kambing. Ya. Dari sini Bu, dari Durungan. Dan hari ini sudah mulai ada pengiriman ke customer karena besok sudah mulai pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ada yang menyembelih hari Jumat dan ada juga yang hari Sabtu, makanya ini Kamisnya baru mulai pengiriman. Halo bos, kita langsung aja masuk ke kandang dan memang sudah aktivitasnya sudah dari pagi. Dan saya memang sini agak siang-siangan karena ada keperluan dulu tadi di rumah. Dan biasanya memang di sini akan mengerahkan beberapa pemuda-pemuda sekitar kampung ini. Eh bos, udah mulai ngirim ini. Iya. Ya dari tadi ya jam 8-an. Setengah 7 om. Setengah 7 sudah mulai. Mantap, ini tenaganya yang diperbantukan ada berapa orang ini? 40 orang yang ikut bantu. Yang motor. Motor ya. Motor. Mantap nih, 40 orang ini. Tosa 224 berarti 44. Sapi 3 kali 2 6. Lalu 6 berarti 50 orang. 50 lebih. Orang yang lebih yang diperbantukan. Yang ini teman-teman juga mas, yang ikut bantu ngirim ini. Halo bos, wis pirang rit iki? Wis pirang rit? Patang rit. Patang rit, alhamdulillah. Sambil makan gorengan sih. 150. Tuh sapinya. Dari keterangan Pak Bujo ini sudah 150 sapi, mantap. Ini juragan ini, halo bos. Ini sampai hari ini berapa ini yang sudah terjual ini bos? 150. 150 sapi ya. Untuk kambingnya berapa ini bos? Sudah 900-an. 900-an, woi keren. Untuk sapinya sudah 150, kambingnya sudah 900-an. Tim pengantar ini. Ya, alamat jangan sampai lupa, Mas. Bingung tekan kono ya. Ya, oke, siap. Berangkat ini. Dikirim ada juga yang dijagal ini. Biasanya pesenan ini. Ya, Bos, pesenan. Wes, ada yang dikirim, ada yang dijagal di sini juga. Timnya mantap, banyak sekali. Dan hari ini akan hari yang sangat sibuk di kandang ini. Sampai besok mungkin karena kebanyakan justru hari Sabtunya yang menyembelih. Sehingga pengirimannya rata-rata hari Jumatnya ini. Tapi juga berapa sudah mulai dimuat. Kirim kemana ini mas? Alamatnya kemana ini? Daerah mana? Satria Utara. Satria Utara di daerah Sanudin ya, Poncol ya, ya di belakang Poncol. Ini sudah rate keberapa ini mas? Kelima. Eh, sudah kelima. Sudah kelima, mantap ya. Lebih ya mas. Setengah dewa baru ya. Nonton sapi. Sapi naik gede-gede. Semuanya bekerja ini, timnya dari Raja Kambing. Anak buahnya kerja keras hari ini. Dua hari ini akan menjadi hari yang sangat sibuk ini. Ya, biasanya sampai malam ini, bos. Saking sibuk, rak krungu. Ya, ngecek kambingnya, mana yang sudah siap ready diantar dan beserta alamatnya. Ini ibunya juga. Dan ada juga yang nyari nomornya. Apa? Dan tentunya sudah ada siap tim ini motor yang siap meluncur untuk mengantar. Ini akan coba diisi 4, cuman memang karena sapinya cukup besar-besar jadi
agak ngepres ini pickupnya. Ini teman-teman proses menaikkan ke motor di tali kaki yang depan, dan nanti di tali menghadap ke belakang, menghadap penumpang belakang. Dinaikkan lalu di tali menghadap ke belakang. Ini cukup besar jadi terasa ini. Di samping ada sapi yang sedang dinaikkan. Ini agak sulit yang ini karena agak penuh ini. Ini di Bandung. Harus hati-hati biar tetap aman sapinya. Ini berikutnya tidak hanya pakai motor bebek atau motor biasa, ini pakai motor apa ini ya, Mega Pro teman-teman, dan untuk ngangkut kambing ini, dan semuanya timnya di kasih kaos ini teman-teman biar seragam. Nah, ini iya, cewek, ini cewek, iya. Siap mengantar kambing-kambing ini. Ya, siap ngantar. Ini sudah rate keberapa, Pak? Ya. Sudah keberapa ini, ngantar keberapa ini? Kelima ini. Kelima ini. Lantar ya, Pak. Oh, ini walaupun... Wih, 20. Pak Kemen, wisan. Mangkat jam piro? Jam 5. Jam 5. Wah, top tenan. Ada udah yang jadi jam 5. Ya, ini mau oh, ya, sip tenan. Tenangan. Ya, Pak. Maju, Pak. Maju, maju. Ya. Hati-hati, Pak. Oh ngono, ya bener. Harus semangat ya. Minus hari di minus satu ini juga masih ada nih yang nyari kambing. Ini kirim apa baru datang, Bos? Kirim, baru datang dua kol karena. Oh iya. Masih... Ini juga tim mengantar kambing. Dan ini juga akan segera dikirim ini sapinya ke pembeli tentunya. Dan di luar juga sudah antri ada dua truk ini. Sapi yang akan segera masuk ke sini karena sebagian tidak di kandang sini, karena di kandang sini tidak muat ini. 150, dan ini sepertinya masih nambah ini sapinya ini. Juga ada Mas Iwan ini, juragan kambing dari Ampel ini. Ya di sini ini. Ya Bos, nambah lagi ya Bos. Alhamdulillah ini rame ini untuk sapinya, khususnya ini nambah cukup banyak ini. Bos, boleh tekan kini juga. Mas Santoso rame lu. Bang Oma, adiknya ya yang ngirim ya ini. Mas apa jenenge? Faisal. Faisal ini. Dari Ampel langsung ngedrop ke sini karena ini kekurangan barang beliaunya ini.